untuk menang bola kita kena sabar dan kita kena cepat untuk buat keputusan. Itu antara sebagai prinsip-prinsip seorang pemain pertahanan, itu yang perlu ada. Dan juga kita kena belajar cara kita positioning. Sebagai contoh, bagi saya, seorang pemain pertahanan, kita tak boleh selalu menghalakan satu badan. Kita selalu kena buka badan kita. So kita boleh nampak semua sisi di hadapan kita. So kita nampak orang datang, kita nampak bola kat tepi sini. Kalau contoh bola di sebelah kanan, kita boleh buka badan kita. So kita nampak orang yang datang dari sebelah kiri. So dari situ akan membantu kita dari segi keputusan. Sama ada itu kita menang bola, kita nak intercept, nak tandur, nak clear, nak tackle. So kita nampak. Okay, contoh. Kedudukan berdiri tu kan? Kedudukan berdiri tu. Yes. Kedudukan badan kita. So kita tak boleh flat footed. Kita kena sentiasa berada dalam keadaan bersedia. Kita tak boleh dalam main set, orang cakap main defend ni tegak je, tak boleh. Sekarang ni defend kita kena bergerak. Kita kena tahu bila kita nak menang bola, bila kita nak intercept, bila kita nak baca bola. Itu pasal kita kena tahu kedudukan badan kita. Kalau ada adik boleh belajar cara untuk membuka badan. Bola kanan, kita nampak kanan, kita nampak kiri. So benda tu akan membantu adik jadi lagi baik. Okey. Kalau sesiapa yang bermain di sebelah kiri dan kanan, iaitu di sebelah defense kiri ke defense kanan, dan kita kiri ke defense kiri dan defense kanan, kita hanya bermain berjumpa dengan seorang je. Kalau kita main defense kiri, kita akan jumpa dengan defense kanan. Kalau kita main defense kanan, kita akan berjumpa dengan defense kiri. Pertama sekali, kalau kita menang satu lawan satu dari segi defending, dari segi bertahan, kita, permainan kita akan lebih mudah. So kalau adik-adik semua, sebagai contoh, kalau adik-adik semua, siapa yang main defense kiri, yang ada kaki kiri, orang tu kita ajak main di sebelah kiri kekuatan kita. Untuk kita buat tackle dan juga untuk kita bergerak hadapan. Macam mana tadi, Rom? Ulang. Okey, kalau kita pemain yang, sebagai contoh, kita pemain kaki kidal yang memain di kiri. Defend kiri. So kedudukan, defend kiri. Kedudukan okay. Kita, strong leg kita adalah kaki kiri. Betul, kaki betul. Kuat, betul. So kalau kita kaki kuat, kita kaki kiri, kita jumpa midfield yang di belah kanan, kita jangan bagi dia masuk dalam. Kan? Kalau kita main bagi dia masuk dalam, dia boleh buat apa-apa sebab kita akan turn lambat. Tapi kalau kita kaki kiri, kita ajak dia pergi belah tepi. So tempat tu makin kecil. So kita punya strong neck kita ada di situ untuk kita buat tackle, untuk kita menang bola kat situ. So maknanya kita mengkecilkan ruang untuk pemain opponent kita. So kalau opponent kita, dia datang ke arah kita, kita ajak dia lah dia main tepi, kita ikut je. So bila the time is right, kita menang bola. So sebab kita ada kaki kiri. So kaki kiri kita punya dominan. Contoh macam kaki kanan, siapa yang main di kanan, kita ajak lah ke kanan. Sampai kat ujung, kalau dia nak cross, kita block lah cross dia. So kalau kita ajak dia main satu lawan satu di bahagian kanan. Dan kalau kita bagi dia masuk ke dalam, dia akan lagi susah untuk kita menang bola sebab kita akan berlari ke dalam, dia akan banyak ruang. So kalau kita ajak dia main ke tepi, akan ruang tu tak banyak. Ruang tu akan sempit. Dia akan dibagi tepi sahaja. Itu bagi saya lah.